Bapak Kapolres Kebumen, Bapak Satres Narkoba Polres Kebumen telah berhasil melaksanakan pengungkapan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari sekira pukul 9 malam di daerah Langen Wonosari, ikut Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Tersangka atas nama pertama kali kita amankan tersangka atas nama MM alias BG. Setelah kita lakukan penggeledahan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu yang waktu itu digenggam tangan kanannya. Setelah kita periksa ternyata benar itu adalah sabu. Tersangka BG itu mendapatkan dari keterangan keterangannya BG, dia membeli sabu dari seseorang yang bernama MR alias BR. Kemudian kita akan lakukan upaya pengembangan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat mengamankan tersangka BR itu. Kemudian saat kita geledah di kendaraan yang dikendarainya ditemukan 4 paket sabu juga. Total kita dari si BR sebelum kita tangkap dia juga sudah menanam alamat. Menanam alamat dalam artian sabu diletakkan pada suatu titik. Kemudian kalau nanti suatu waktu ada orang pesan, dia itu memberikan tempat tadi kepada calon pembeli. Jadi berhasil kita amankan 5 paket sabu dari tersangka BR dan 1 paket sabu dari tersangka BG. Hukuman paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun dengan pidana denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar untuk 114. Ancamannya paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Nggak kelihatan dah.